Halo, selamat datang kembali di The Rians di Koi 89. Sebenarnya sih hari ini bukan Koi 89, cuman karena berhubungan dengan ikan koi ya, anggap aja ini konten Koi 89. Tapi intinya, konten ini adalah merayakan konten atau video atau karya yang gue buat yang ke-300-nya. Jadi alhamdulillah nih teman-teman, selama hampir kurang lebih 2 tahun kurang gue berkarya sebagai konten kreator dengan bermacam konten ya. Jadi buat teman-teman nonton The Rians nih, The Rians ini gak ngebahas soal ikan koi doang, banyak banget diantaranya nih. Yang paling banyak viewersnya memang di Koi 89. Itu konten yang menceritakan atau berbagi ilmu tentang cara merawat ikan koi dan budayanya. Ada lagi yang suka tanaman hias, gue punya konten namanya Taman Techno. Itu soal semua tanaman hias, cara merawat, cara mengetahui jenis tanaman hias, dan lain-lain. Ada juga yang suka liburan, gue punya konten namanya Weekend Warriors. Yang suka kulineran, makan-makan gitu ya, biar kayak gue, agak-agak sintal. Gue punya konten namanya 4 Sehat 6 Sempurna. Kok bukan 5 sih Yan? Soalnya kan gue berenam keluarganya, suami, istri, sama 4 anak. Diam-diam kalau tanya orang, gue masih bujang pokoknya. Lalu ada lagi yang namanya motoran. Gue hobi motoran. Jadi konten soal motoran nih, soal gue touring, berbagi cerita ini kota apa, tempat apa, berapa harga hotelnya, itu gue nama kontennya Hore-Hore, dan banyak lagi. Jadi ingat, The Rians bukan soal koi doang, ikan koi doang, bukan. Tapi memang paling banyak viewers gue, kebetulan nih di Indonesia dan di Malaysia gue perhatiin, itu yang soal ikan koi. Jadi terima kasih buat penggemar ikan koi di Indonesia yang sudah support The Rians paling banyak. Di luar sahabat-sahabat gue dari tanaman hias, motoran, dan liburan, dan lain-lain ya. Intinya channel gue ini channel keluarga. Gue tidak bersifat hura-hura atau foya-foya. Isinya selalu berbagi soal ilmu, berbagi soal pengalaman gue, biar teman-teman mendapatkan pengalaman dan bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari setiap apa yang gue bagi. Yang terakhir baru ini soal hiburan. Semoga lo juga terhibur. Nah, buat sahabat-sahabat sih lagi, untuk merayakan konten gue yang ke-300, gue cukup produktif nih. Alhamdulillah, gara-gara lu juga semua nih yang suka subscribe, like, dengan share, dan juga komen. Jadi gue jadi semangat terus bikin konten dan gak pernah maksa. Jadi konten gue insya Allah selalu menyenangkan ya, walaupun gak semuanya juga pasti seru. Nah, langsung kita bagi-bagi hadiah aja. Siap? Gue karena bukan artis dan tidak banyak modal untuk memberikan giveaway hadiah, jadi gue cukup kayaknya bakal bagi-bagi giveaway dengan jujur, gak akan milih orang yang gue kenal. 2 orang pemenang aja, atau 2 sahabat-sahabat gue yang beruntung aja. Karena gimana juga, yang paling seru jawabannya pasti Tuhan juga dong yang menuntun lu menjawab dengan jawaban yang seru. Dan akhirnya gue suka dan gue pilih. Iya. Baik. Buat 2 orang penonton The Rians yang bakal dapat giveaway atau hadiahnya adalah per orang bakal dapat 1 buah pack makanan ikan koi terbaik yang Indonesia milikin. Lokal ya, bukan impor. Jujur aja deh, mereknya Hero. Nah, siapa yang beruntung? 2 orang bakal dapetin pakan Hero untuk ikan koinya. Kita tungguin dengan syarat, ada syaratnya. Pertama, tolong subscribe channel YouTube The Rians dan juga follow Instagramnya RianMadia89. Di Instagram gue itu suka gue kasih sharing atau membagikan teaser-teaser atau info-info konten apalagi yang akan gue upload dan akan gue buat di YouTube buat lo semua. Ingat, subscribe YouTube gue ini dan juga follow Instagram The Rians. Oke, yang kedua, kasih komen lu yang paling lucu dan menarik soal channel gue ini. Boleh kritikan, boleh saran, apa aja. Yang penting tapi saran yang membangun ya. Lu boleh kata-katain gue, lu boleh kritik gue abis-abisan, lu boleh menghina-hina gue. Dengan syarat kasih gue solusi. Gue kurangnya apa di dalam produktif gue, harusnya gimana, kasih gue solusi. Kalau marah-marah doang gak ada solusi, gue gak hitung jawaban. Ya, jangan lupa di konten yang ini, lu yang kedua syaratnya ini harus tulis komen
apa saran, kritikan lu atau apapun untuk gue dan juga channel YouTube The Rians ini beserta solusinya. Dan yang ketiga, lu harus komen di video teaser konten ini yang akan gue upload juga di Instagram ya, ada nanti. Lu komen di Instagram gue tersebut yang isinya video ini juga, bilang gini, harus ketikannya formatnya, gue udah komen di YouTube dan sekarang ayo follow Instagram Rian Madia 89, lalu tag minimal 10 orang sahabat, keluarga, siapapun yang lu cintain, lu sayangin dan lu ngerasa akrab dengan mereka, biar mereka juga tahu channel The Rians ini. Gitu aja. Kalau masih bingung, tenang, akan gua kasih syaratnya dengan tulisan setelah video ini berlangsung atau setelah gua pamit, biar teman-teman bisa baca-baca lagi. Ya, enggak panjang lebar karena ini bukan konten, gua cuma bagi-bagi. Intinya yang paling terakhir, gue dan keluarga mengucapkan terima kasih banget teman-teman selama ini udah ngedukung The Rians, karena setiap subscribe lu, like lu, share-nya lu ke orang lain termasuk komen, itu adalah menjadi suatu penyemangat dan modal untuk gue terus berkarya nih buat teman-teman. Selain gue ini buat konten, sebenarnya emang suka berbagi ya. Kalau gue bego pun gue bagi, mesti gue biar teman-teman gak ikutan bego kayak gue, cara ngerawat ikan koi, biar teman-teman gak salah kayak gue. Jadi gue senang banget selama ini channel ini berkembang ya, cuma karena lu semua juga. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan selama ini, gue kurang tanggap, kurang kreatif. Mohon di subscribe lagi sekarang, dibagikan video ini ke saudara lu, adek lu, sepupu lu, nyokap, bokap yang suka ikan koi atau suka motoran, dan ayo ajak mereka subscribe channel ini, dan gue akan bikin lebih seru lagi channel ini buat gue dan juga buat lu. Salam The Rians, sehat-sehat semuanya. Ayo kita gotong royong, jangan sampai berkerumun, gak pakai masker, jarang cuci tangan, dan pergi-pergi sering dan liburan-liburan sering, padahal ini masih pandemi. Jangan sampai gelombang 3 menjadi realistis, menjadi realita atau menjadi kenyataan bahasa gua. Assalamualaikum, bye-bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih. Thank you.